Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi jamaah di rumah atau dimanapun Anda berada yang baru bergabung, pagi hari ini kita membahas tema yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tentunya ya, adalah hati-hati dalam bernazar. Dengan bintang tamunya masih ada 5V juga ya. Sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, gimana kalau sekarang kita berikan kesempatan kepada bintang tamu kita pagi hari ini mau bertanya tentang apa nih 5V? Iya, misalnya ada orang bernazar nih, iya, kemudian ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Apakah nazar itu putus atau berhenti di situ aja, atau keluarganya harus meneruskan nazar tersebut? Gitu. Oke, Pak Ustadz. Ada 3 yang dilakukan keluarga kalau orang sudah meninggal. Bayarkan utangnya, bayarkan nazarnya, tunaikan wasiatnya. 3 ini harus ditunaikan. Makanya Vivi dan termasuk yang lagi nonton, mohon maaf, nazar tetap berjalan. Makanya usahakan keluarganya tunaikan untuk menggugurkan nazarnya dengan melaksanakan ini. Bayar utangnya, bayar nazarnya, dan tunaikan wasiatnya. Tuh gitu, Vivi. Oh, oke. Okay. Jelas ya. Tadi jelas, ada pertanyaan jelas. Satu lagi. Nah, ada satu lagi. Kalau misalnya orang itu bernazar, kemudian bernazarnya itu misalnya gini, ya Allah, saya mau tahajud, tapi semoga nanti kalau saya dapat ini gitu, misalnya dia mau dapat jodoh gitu misalnya. Iya. Nah, itu sholat malamnya itu dianggap ada pahalanya atau sia-sia karena dia karena menginginkan sesuatu. Ada syarat gitu. Ada ya. Syaratnya. Kira-kira gimana tuh? Ustazah ini ya. Silakan. Mungkin tadi saya boleh ya, mohon izin Ustaz saya tambahin. Boleh. Jadi melengkapi tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz Maulana, subhanallah lengkap sekali, mohon izin melengkapi. Jadi di sini ada satu hadis, Ubadah ini pernah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya ibu dan dia punya nazar. Tapi sebelum beliau sempat melaksanakan nazarnya, beliau meninggal dunia," katanya. Lalu kata Nabi, "Faqdihi anha." Kalau begitu tunaikanlah nazar ibu kamu, kata Nabi. Nah, para ulama mengambil kesimpulan hukum atau istinbat ahkam dari hadis ini solusinya begini. Kalau ada orang bernazar, lalu kemudian keinginannya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu sebelum dia meninggal dunia dia itu masih punya waktu, dia masih hidup gitu ya, cuman ditunda-tunda. Misalnya nazarnya puasa. Harusnya dia segera melaksanakan nazarnya, tapi ditunda, ketabrak gitu kan, meninggal gitu. Terus nazarnya gimana? Maka di sini boleh kemudian digantikan oleh walinya atau keluarganya. Tapi kalau setelah keinginannya itu terkabul, tapi langsung dia meninggal dunia, gak ada waktu untuk melaksanakan nazarnya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi almarhum dan bagi keluarganya gitu. Tergantung kondisinya ya, kalau ditantar atau ditunda-tunda berarti harus dilunasi oleh walinya gitu. Iya, kalau ada waktu. Oke, gitu. Sedangkan tadi menunda. Pertanyaannya yang sholat dengan syarat, apakah dianggap pahala? Namanya orang beribadah ya, kalau misalnya dia karena pamrih ya, manusiawi sebetulnya. Iya. Soal ikhlas dan tidak ikhlas itu semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia melaksanakan nazarnya, ya Allah, aku sudah dipenuhi semua keinginan aku. Sekarang aku ingin melaksanakan sholat ini sebagai ibadahku kepada Engkau, sebagai pemenuhan janjiku kepada Engkau, insyaallah sih berpahala juga. Ada pamrihnya juga, ada pahalanya juga sih. Masya Allah, gitu. Luar biasa ya. Gitu Vivi, insya Allah terjawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Oke ya, lanjut tausiah ya Bu ya. Yuk, berikutnya akan disampaikan lagi oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz, ya. Nanya lagi. Waduh, boleh ya. Sebenarnya kita juga masih suka bingung nih, sebenarnya ngebedainnya gimana antara keinginan, niat, sama nazar Pak Ustadz. Ah, tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya luar biasa. Silakan Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Mau tahu perbedaannya? Mau! Mau tahu perbedaannya? Mau! Kira-kira ini termasuk keinginan, niat, atau nazar? Yang pertama, niat. Apa itu niat? Niat itu cenderung sebuah program yang sudah jadi tinggal di eksekusi. Itu. Tinggal dilaksanakan. Sudah diniatkan, tapi tinggal dilaksanakan. Sesuatu yang diprogram, ini tidak tinggal dilaksanakan. Itu namanya niat.
Itulah perbedaannya. Kok contoh orang mau salat berniat. Sudah salat kan? Sudah mau salat. Tinggal dilaksanakan saja. Makanya di dalam rukun-rukun ibadah kita ada niat di awalnya. Yang kedua, ada namanya keinginan. Kalau keinginan lebih merupakan sebagai angan-angan yang belum ada siap persiapannya. Cuma angan-angan saja yang belum didefinisikan. Kalau nazar tadi sudah dibahas sama Ustazah ini di awal. Bahwa nazar itu sebuah janji utang kepada Allah untuk melakukan sesuatu bentuk ibadah sunnah tertentu dengan syarat apabila mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma tidak ada nazar sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang wajib. Kalau saya naik, kalau saya berhasil, saya akan salat subuh sebentar. Kalau nanti saya berhasil, saya akan masak buat suamiku. Ya Allah, ini orang berarti selama ini gak pernah masak buat suaminya ya. Bu, ya. Orang-orang yang ada keinginan mudah-mudahan dibantu oleh Allah. Amin. Orang yang ada niat mudah-mudahan diluruskan oleh Allah. Amin. Dan orang-orang yang bernazar mudah-mudahan diingatkan oleh Allah. Amin. Ini yang kita harapkan. Setidak-tidaknya kita sudah berada pada rangkaian ibadah. Alhamdulillah ada namanya pembiasaan kebaikan. Tidak apa-apa pembiasaan kebaikan. Aku niat berpuasa esok. Makanya ajarin anaknya. Bu, ya. Bu, ya. Pernah enggak ibu ngajarin anak niat? Pernah. Angkat tangan yang pernah. Nah sekarang pernah enggak ibu ajarin anaknya berangan-angan? Tidak. Pernah enggak ibu ajarin anaknya untuk bernazar? Tidak. Tapi ibu mencontohkan anak bernazar. Tuh tangan buat Ustaz Maulana. Persoalan dikabulkan atau tidak terserah. Terima kasih Ustaz Maulana. Masya Allah. Amin ya. Oke, sesuai janji kami sebelumnya akan ada kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh Ustaz Syam. Ustaz Syam silakan kisah inspiratifnya. Siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Kinos. Masya Allah. Seorang wanita kehilangan suaminya, kemudian kehilangan ketiga anaknya pada kejadian perang Uhud. Wanita ini bernama Sulafah binti Sa'ad. Pada perang Uhud, maka suami Sulafah beserta kedua anaknya meninggal dunia. Pada saat itu kaum kafir Quraisy mengalami kegembiraan karena banyak terbunuh daripada kaum muslimin. Akhirnya mereka bergembira, namun Sulafah bersedih karena suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Dia cari-cari suami, dia cari-cari anaknya, ketemulah anaknya. Tersisa satu anaknya yang meninggal dunia namun dalam keadaan sakarat. Kemudian dipangkulah anaknya tersebut. Sebelum meninggal dunia anaknya, Sulafah berjanji demi Lata dan Uzza. Sulafah adalah wanita kafir. Demi Lata dan Uzza, siapa yang membunuh anak saya ini? Kemudian anaknya pun menjawab, sebelum meninggal dunia anaknya menjawab, sesungguhnya yang menyebabkan ini semua wahai ibuku adalah Asim bin Thabit. Kemudian Sulafah pun berjanji bernazar, siapapun yang dapat membunuh Asim bin Thabit, maka akan kujadikan tengkorak kepalanya Asim bin Thabit menjadi gelas minuman saya ketika saya mau mabuk. Tengkorak kepalanya Asim bin Thabit. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah nazar yang luar biasa dari seorang perempuan bernama Sulafah binti Sa'ad. Waktu berlalu, pulanglah selesai perang Uhud, Masya Allah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya menyambut seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit yang telah membunuh suaminya Sulafah dan membunuh ketiga anaknya Sulafah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu memberikan tugas kembali kepada Asim bin Thabit. Wahai Asim bin Thabit, pimpinlah kelima sahabat, mereka berenam untuk melaksanakan satu tugas daripada Rasulullah. Tugas itu pun dilaksanakan oleh Asim bin Thabit bersama kelima sahabatnya. Mereka berenam berangkat. Ketahuan oleh perempuan yang tadi, dia tahu bahwasanya si Asim ini mau lewat. Akhirnya dijagalah
Asim bin Thabit di tengah jalan dicegat. Wahai Asim bin Thabit, sekarang sudah tiba waktu kematianmu. Sekarang saya tawarkan, saya janji kalau kamu mau menyerahkan dirimu, maka kami akan melepaskanmu. Tapi jikalau engkau melawan, maka habislah kau. Lihatlah pasukan kami. Kami ratusan yang datang di sini, sedangkan kamu cuma 6 orang. Apa yang terjadi? Ternyata Asim bin Thabit dengan keteguhannya, dia pun sempat melawan kaum kafir Quraisy tersebut. Ketika melawannya, Asim bin Thabit berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku telah membela agamamu, ya Rabb. Aku telah membela agama Islam, ya Rabb. Maka dari itu, haramkanlah daging dan tulangku disentuh oleh orang-orang kafir." Asim bin Thabit menyebutkan doa ini karena teringat daripada nazarnya tadi Sulafa. Dia teringat, waduh kalau saya meninggal dunia, kepala saya dijadikan gelas ini sama si Sulafa nih. Jadi beliau berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan, haramkanlah tulang dan dagingku ini disentuh oleh orang-orang kaum kafir Quraisy." Qadarullah, Asim bin Thabit pun meninggal dunia pada saat itu, syahid pada saat itu. Dan orang-orang yang telah membunuhnya bergembira. Wah, kita dapat hadiah yang luar biasa ntar nih dari Sulafah nih. Kita sudah berhasil membunuh si Asim ini. Dia sudah meninggal, sekarang kita tinggal membawa mayatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika didekati jenazah atau jasad daripada Asim bin Thabit, tiba-tiba Allah kirimkan lebah di dekat mayat Thabit. Di dekat mayat Asim bin Thabit berkerumun serangga dan juga lebah. Sehingga orang-orang kafir tadi tidak mampu menyentuh jasadnya Asim bin Thabit. Mereka berkata, "Oh mungkin kita tunggu dulu. Sejam kemudian kita kembali lagi. Nanti malam, kalau malam mungkin serangganya sudah pergi." Mereka menunggu, mereka sudah menunggu daripada hadiah dan juga iming-iming daripada si perempuan tadi. Akhirnya mereka kembali kepada jenazah Asim bin Thabit. Ketika didekatinya ternyata apa yang terjadi? Malam telah tiba dan juga hujan lebat turun. Sehingga qadarullah terjadi banjir dan jenazah daripada Asim bin Thabit telah hanyut di bawah banjir dan tidak ditemukan oleh mereka. Terjadi dua perjanjian di sini. Pertama perjanjian daripada Sulafah nazar yang diharamkan oleh Allah dan dia juga adalah seorang kafir Quraisy. Kemudian janji daripada Allah ketika mengabulkan doanya Asim bin Thabit, doanya orang yang mujahid, doanya orang yang syahid, Allah kabulkan, yaitu jenazahnya atau mayatnya tidak pernah disentuh oleh kaum kafir Quraisy. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat, bisa syahid, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Yan. Terima kasih, sangat menginspiratif. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan ya. Lanjut enggak ibu-ibu? Lanjut. Oke, insyaallah tapi setelah yang satu ini ya. Karena masih ada tausiah dari Ustazah Aini mengenai apa Ustazah? Sesaat lagi. Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia mau bernazar. Dan apa saja hukuman yang harus menjadi konsekuensinya kalau dia melanggar nazarnya sendiri. Nah lo ternyata ada syarat-syaratnya ya. Nah kemudian masih ada juga segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Azhari dan juga Ustadz Syam. Sesaat lagi ya jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Hati-hati dalam bernazar, janji.